قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan-keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahwa aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا تهانكو يا تهانكو، Engkau ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah, ya Tuhan.
Tuhanku, Engkau ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Tuhanku, aku berserah kepadamu. Aku kembali kepadamu. Ya Allah, aku berserah diriku ini kepadamu. Aku kembali kepadamu. Oleh itu ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosaku. Anda kini sedang mendengar Destinasi Iklim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Sayuh hati melihat kanak-kanak di Syria, Palestin, Somalia dan Yaman teruja mendapatkan bantuan pek makanan Ramadan. Di usia yang masih kecil, mereka telah melatih diri berpuasa penuh dalam pelbagai desakan kehidupan. Bersama Islamic Relief Malaysia, membantu mereka yang memerlukan di 32 buah negara melalui kempen rezeki Ramadan serendah RM5. Sumbangan yang mungkin kecil di mata anda tetapi besar nilainya buat mereka. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda dan syukur kita dapat lagi bertemu di Radio IKIM petang ini menerusi slot destinasi, dan matlamat kita adalah terus nak menyampaikan ilmu dan seperti biasa kuliah kita dah pun bersedia Mona. Okey, jam 5.15 minit petang nanti. Kita akan hayati rancangan Fas Aluna, Tanyalah Kami. Ya, insyaAllah petang ini kita masih bersama tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM Syarak. Dan petang ini Dr. Farid akan membincangkan tentang isu murtad, apa untungnya beragama. Okey, kita sama-sama bincang dan kita buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan persoalan, pertanyaan di talian WhatsApp konti 011-29004-004, juga di Facebook IKIM FM. Anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Dan juga para pendengar yang ada soalan bila kita habis siaran, boleh hantarkan melalui email rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my. Ya, jangan lupa nantikan seketika lagi rancangan Fasaluna, Tanyalah Kami, hanya di IKIM.
Diperlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Euphoria Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Antipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 minit petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Tanyalah kami. Semestinya di iklim, inspirasi, Euphoria Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Senasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Najasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu di ruangan kuliah kita petang ini, dan kita nak bukakan ruang peluang kepada anda untuk sama-sama juga sertai kita menerusi rancangan Fas Aluna yang bermaksud tanyalah kami. Dan kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM. Ya. Dan untuk waktu ini Alhamdulillah bersama tetamu kita di Konti, bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Kedua Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM Syarah. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Lama tak jumpa Doktor. Ya, lama tak jumpa Doktor. Lama tak jumpa tahun depan lah. Sekarang ni boleh jumpa macam-macam cara. Itulah selalu nampak je kan sofa doktor. Alhamdulillah. Bunga doktor. Ini okey kan okay. Sofa ni. Alhamdulillah. Masya-Allah.
Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor. Ruangkan masa bersama kita menerusi rancangan Fas Aluna pada petang ini. Dan sekali lagi mana kita aktifkan talian kita buat anda untuk hantarkan soalan, pertanyaan dan juga mungkin ada sesuatu nak sampaikan kepada doktor, insyaAllah. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2900-4004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM yang kita secara langsung kita bawa dari situ, insyaAllah. Baik, jom kita buka tajuk kita petang ini iaitu tentang isu murtad. Ya. Apa untungnya? Ini mungkin kita ambil beberapa kajian dan juga beberapa yang kita nak bincangkan dari sudut pelbagai dimensi berkaitan dengan tajuk ini. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Farid, kita kita tahu isu murtad ini bukan isu baru, doktor. Dan mungkin baru-baru ini kita adalah juga timbul isu ini lagi. Mungkin sebagai mukadimah kita nak tahu apa pandangan Islam tentang murtad ini. Silakan. Ya. Terima kasih, Maulana Syafiq. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlun uqtam bilisani yafu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih diberikan lagi nikmat oleh Allah Ta'ala, kesihatan, nikmat kebebasan, nikmat untuk kita menikmati Islam itu sendiri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bersyukur kerana masih dapat meneruskan rancangan Fas'aluna kita ini untuk kita membicarakan persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan isu di sekeliling kita. Dan hari ini tajuk kita ialah tajuk tentang murtad. Panas sikit tajuk kita hari ini. Dan apa sebenarnya isunya dan murtad ni dia berkaitan dengan agama, kan? Jadi kita nak bercakap apa tajuknya itu, apa untungnya beragama, kan? Maulana Syafiq, ya, kita lihat memang macam Maulana sebut tadi, isu murtad ni isu panjang, isu yang dah lama timbul, kadang-kadang tenggelam, tu timbul balik, kan? Dan sekarang ni nampak macam ada juga satu dua isu yang timbul berkaitan dengannya. Jadi elok juga kita lihat apakah dia isu-isu yang berkait dengan murtad ini dan apa asas yang diletakkan oleh agama kita berkaitan dengan kebebasan beragama ni, sebab isu murtad ni berkait dengan kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk memilih agama, masuk dalam agama, percaya kepada satu sistem kepercayaan ataupun kita nak keluar daripada sistem kepercayaan atau agama itu. Jadi cuma bila kita bercakap tentang isu, maka dia di situ ada beberapa perkara yang terlibat dalam isu-isu itu yang juga kita kena lihat. Dan hari ini kita tengok ada kes yang kadang-kadang nak murtad tu kerana nak akan kebebasan. Ada yang kes nak murtad itu kerana dia rasa dia dikawal, disekat dan dikongkong oleh agama dan juga oleh mungkin mereka kata penguasa agama, kan? Macam-macam tindakan nak dibuat terhadap mereka. Jadi akhirnya mereka nak buat keputusan nak keluar daripada agama, mungkin merasakan bahawa agama ni susah, agama ni sukar, kan? Jadi di situ Syafiq dan Mona, dia ada dua aspek di situ. Satu, orang yang nak murtad tu sendiri, mungkin di situ kita kena lihat dari sudut apa dia punya tujuan dan sebab dan faktor-faktor yang melatari yang menyebabkan akhirnya dia nak keluar dari agama itu. Dan yang kedua, bagaimana kita sendiri atau mungkin penguasa agama ataupun pihak-pihak yang memegang otoriti agama ini bermuamalah dengan orang yang nak murtad ini. Dua-dua itu penting, Mona Syafiq, sebab ini manusia. Kita bercakap tentang manusia yang hidup, ada lingkungannya, ada perasaan, ada apa semua. Jadi mungkin faktor orang itu juga penting untuk kita lihat. Mungkin juga faktor di sekelilingnya yang menyebabkan dia jadi begitu pun kena kita lihat juga. Mungkin tapi dalam hari ini mungkin saya punya peranan mungkin lebih nak bercakap tentang faktor orang itu sendirilah, maksudnya kefahaman dan bagaimana Islam melihat tentang isu kebebasan beragama ini.
dan mas, mungkin antara cabaran kita Syafiq Amunah ya, ialah kita berhadapan dengan satu tamadun dan peradaban yang tidak selari dengan agama kita, yang juga bercakap tentang kebebasan. Misalnya tamadun barat, mereka ada pengisytiharan yang dipanggil Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, ataupun deklarasi sejagat hak asasi manusia yang dibuat di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1948, yang mengisytiharkan bahawa manusia ini harus diberi kebebasan, harus diberi kebebasan dalam banyak list dia panjang. Dan salah satu daripada list yang panjang tu, artikel-artikelnya itu adalah kebebasan beragama. Yang lebih khusus, dia ada artikel 18 dalam UDHR itu, Universal Declaration of Human Rights itu, yang bercakap tentang the right of thought, conscience and religion. Kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk maknanya mempunyai perasaan atau mempunyai keyakinan terhadap sesuatu, dan juga kebebasan untuk memilih agama. Nah, itu diberikan hak dan kebebasan oleh bangsa-bangsa bersatu. Nah, di situ nanti kita nak bincang, Mona Syafiq, ya. Bila mereka mengisytiharkan bahawa ada kebebasan sepatutnya untuk berfikir, manusia itu berfikir, manusia itu untuk macam meyakini sesuatu, dan manusia itu bebas untuk memilih agama, apa yang mereka maksudkan? Dan kita bandingkan dengan apa yang Islam maksudkan. Sebab kita juga tak nafikan, Syafiq dan Mona, bahawa manusia itu bebas. Manusia itu harus diberi kebebasan untuk berfikir, untuk meyakini sesuatu, dan juga untuk beragama. Malah Quran juga menyebut la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat Quran ini digunakan juga oleh orang yang pro murtad ini. Dia kata, ini dalil, maknanya tidak boleh dipaksa. Jadi orang nak keluar agama pun biarlah dia, kerana patutnya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi macam mana kita nak melihat isu ini, dan insyaAllah nanti kita pergi lebih khusus tentang apa yang Islam lihat dan apa yang kita lihat ketidakselarian apa yang diisytiharkan oleh UDHR ni dengan apa yang kita pegang sebagai seorang Islam. InsyaAllah. Okey, itu dia sudah bincang yang akan kita bukakan kejap lagi. Dan sekarang ni kita juga nak alu-alukan pertanyaan, persoalan anda di talian WhatsApp Konti. Dah pun kita aktifkan sekarang. Taliannya 011-290-004-004. Juga di Facebook Live IKIM FM, anda boleh letakkan soalan, pertanyaan anda di ruangan komen. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita beri khas seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'adil amin. La sebenar-benarnya, melainkan Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha Amanah. Negeri Sembilan, 102.7 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fasaluna. Ya, Fasaluna bermaksud tanyalah kami. Kita bersama dengan tetamu berada di konti, iaitu Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama doktor kita, ialah kita bila kata riddah ni atau murtad ni, isu bukannya isu kecil, doktor. Mungkin kita nak tahu juga apa yang, bagaimana kita harus menghadapi isu seperti ini. Silakan doktor. Ya, terima kasih Mona dan Syafiq. Sama doktor. Kita sebut tadi bahawa isu ini merupakan isu yang lama dah timbul, dan Mona sebut tadi bahawa ia bukan isu kecil. Kerana riddah ni dia termasuk dalam senarai hudud, kan? Hudud yang tujuh itu maknanya yang Tuhan telah tentukan hukumannya secara khusus. Dan salah satunya riddah atau meninggalkan agama. Cuma bentuk hukuman itu sebenarnya berlaku hujah dan juga debat dan khilaf dalam kalangan ulama lah. Tetapi hakikat bahawa dia termasuk dalam itu menunjukkan ia benda besar lah, ia benda besar. Tetapi kita sebut tadi bahawa bila kita berhadapan dengan pandangan-pandangan yang agak bebas dan terbuka berkaitan dengan murtad ini, ada perkara-perkara yang kita kena jelaskan. Sebab Mona dan Syafiq, kadang-kadang perkataannya itu seolah-olah macam sama. Tetapi kalau kita pergi lebih lanjut dan lebih detail, rupanya ada perbezaan antara apa yang umumnya Barat lah bercakap tentang perkara itu dengan apa yang Islam cakap. Sebab kita ambil contoh bila isu ni, kebebasan. Kebebasan manusia. Saya ingat kebebasan manusia ni, kalau of course di Barat, kebebasan tu merupakan perkara yang amat besar dan amat tinggi yang dijunjung oleh seluruh manusia lah. Bahawa manusia itu harus bebas. Dan bila kita tanya, dalam Islam pun sebenarnya manusia itu bebas, kan? Bebas. Tetapi bila kita pergi kepada tarif kebebasan itu, di situ ada perbezaan. Dalam konteks UDHR tadi, ataupun Universal Declaration of Human Rights, atau hak asasi manusia yang diisytiharkan oleh bangsa-bangsa bersatu itu, kebebasan itu nampaknya kebebasan yang tiada batas. Maknanya bebas untuk membuat apa saja, sehingga bebas untuk memilih agama dan keluar daripada agama. Di situlah ada beza antara apa yang mereka isytiharkan dengan apa yang Islam lihat. Sebab agama ini dalam Islam, dia bukan benda kecil, dia benda besar. Dan agama itu dalam Islam adalah panduan. Dia adalah penentu kepada benar dan salah. Maknanya kalau kita sudah beragama dengan agama yang benar, iaitu agama Islam, itu sudah macam kita mendapat kompas ataupun neraca yang paling tepat untuk kita menuju kepada destinasi kehidupan kita. Jadi kalau dah dapat, kita nak tinggalkan dia, itu satu benda yang masalah lah. Tetapi yang dalam konteks sekular Barat ini, agama itu tidak begitu. Mereka tidak melihat agama itu sebagai neraca kehidupan. Agama itu menjadi sebahagian daripada macam budaya sahaja. Dan dia macam ada option, Mona dan Syafiq. Kita nak beragama pun boleh, tak nak beragama pun boleh. Agama pula kita boleh nak pilih A ke B ke C ke D, suka hati kita. Okey, mungkin hari ni saya nak ambil A, esok saya nak tukar ke B, lusa C, kemudian D pun tak apa. Sebab agama tu dah dianggap sebagai sebahagian daripada culture ataupun budaya. Budaya ni dalam Islam, dia memang ada kebebasan, Syafiq dan Mona. Tetapi dia berbeza dengan agama. Budaya ni kita bagi contoh, kalau budaya makan, kan makan tu sebahagian daripada budaya kita, kan? Saya dengan Syafiq memang banyak bezalah. Kita selalu sebut benda tu, kan? Penang dengan Negeri Sembilan, kan? Mana boleh sama. Walaupun dua-dua macam pedas lah, kan? Tapi pedas yang lain, kan? Tapi kita tak pernah bergaduh, Syafiq. Walaupun kita berbeza dan kita tak pernah salah menyalahkan. Dan kita anggap benda itu memang ada ruang kebebasan. Tapi kalau kita bercakap tentang agama,
khususnya agama yang benar kan, yang seperti mana kita terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini, kita melihat itu sebagai satu kebenaran dan satu neraca kebenaran. Dan bila kita terima itu, kita bukan terima secara membuta tuli, kita terima dengan ilmu. Sebab itu betul tadi Mona, ya, bila kita kata la ikraha fiddin, bila Quran menyebut bahawa tidak ada paksaan dalam agama, Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, itu betul. Tetapi bila kita baca tafsir mengenai ayat ini, mufassir mengatakan bahawa maksudnya kita tidak boleh paksa orang untuk mempercayai sebagaimana kita percaya. Maknanya dalam dakwah misalnya Syafiq, tak boleh kita paksa orang, kita ambil senapang masuklah Islam, kalau tidak saya tembak. Itu bukan cara kita memaksa, tidak ada, itu bukan cara dakwah. Paksaan begitu bukan cara dakwah. Sebab itu Quran sebut lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Quran juga menyebut bahawa Nabi itu adalah al-balagh, ya, penyampai sahaja. Hatta Nabi itu pun tugasnya hanya tabligh, menyampaikan, bukan memaksa orang itu memeluk ataupun percaya kepada apa yang kita percaya. Jadi dari situ kita setuju ada kebebasan. Tetapi beza kita ialah dalam Islam agama itu dia jadi payung, dia duduk ke atas sekali, kan? Tuhan itu sebagai kita punya Tuhan, pencipta kita dan juga pentadbir kita dan tempat kita bergantung. Kan? Kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkaulah kami menyembah dan pada engkau juga aku memohon pertolongan. Ataupun Allahu Samad, kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Tuhan itu tempat pergantungan kita. Kita pun selalu sebut Wallahul Musta'an, kan? Allah itulah tempat kita meminta segala pertolongan. Jadi jelas di situ Maulana Syafiq, dalam Islam betul kita cakap pasal kebebasan, tetapi bila kita sudah memilih agama, dan bagi kita agama itu agama yang benar lah, maka agama itu harus menjadi kita punya pemandu kita dan batas kita, rumah kita. Jadi tak bolehlah kalau kita masuk satu rumah mana Syafiq, Syafiq masuk rumah lepas tu dia nak buat bara api macam dia buat kat hutan, dalam rumah, dalam bilik dia nak bakar apa semua, kan? Mana boleh masuk rumah, buatlah cara dalam rumah. Kalau nak masak, dapur ada, kan? Ada dia punya gas semua dah siap. Ini dia nak buat macam dalam hutan nak bakar, bakarlah, lama-lama habis satu rumah dia bakar. Atau kita boleh ambil contoh macam kita naik satu kapal atau perahu, tiba-tiba kita nak ikut suka kita, kita nak tebuk lubang dekat bawah supaya air cepat dapat, kan? Nak ambil air, main tebuk daripada bawah, maka habis. Itu sudah pasti akan merosakkan. Betul. Begitu juga lah agama. Kalau kita sudah duduk dalam agama itu, maka di sana ada syariahnya, ada batasnya, ada undang-undangnya yang kita harus ikuti. Tak bolehlah kita nak bawa versi kebebasan yang barat sebut itu, yang mutlak itu, ke dalam agama yang dia sudah ada dia punya rangka, kerangkanya ada dia punya batas. Jadi macam itulah kita punya perbezaan, katanya perbandingan Mala Syafiq. Bila cakap tentang kebebasan manusia itu, dalam Islam agama itu yang akan menjadi neraca kepada kebebasan. Malah dalam Islam orang yang paling bebas itu ialah orang yang paling tunduk kepada Tuhan. Sebab kalau dia dah tunduk kepada Tuhan, dia akan dibebaskan daripada segala ancaman-ancaman yang lain. Sebab kita dah berpegang kepada dahan ataupun tali yang paling kuat sekali, iaitu tali ketuhanan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Sebab tali Allah tu yang paling kuat sekali. Tali agama lah, tali agama. Tapi kalau kita nak lepaskan diri kita daripada tali agama, kita nak cari tali-tali tali kecil-kecil yang lain, maka itu macam nampak kita tidak bijak, kita tidak wajar, dan kita tidak seharusnya melakukan perkara tersebut. Begitulah kita melihat tentang murtad ini. Di sana ada perbezaan antara kita punya makna kebebasan dengan barat punya makna kebebasan. Dan begitu juga paksaan. Bila kita kata kita beragama, kita mengikut undang-undang, syariat dan batas-batas agama, kita tak rasa kita dipaksa, Mona Syafiq.
kita rasa kita dipandu untuk menuju kepada kebaikan, kebenaran dan kebahagiaan yang sebenar. Nah, tapi kalau kita sudah melihat agama itu satu benda yang menyusahkan kita, yang memaksa kita, di situ bermulanya isu murtad ini. Sebab kita mungkin tidak faham semangat dan falsafah agama itu. Sebenarnya semangat dan falsafah agama itulah semangat untuk membawa kita kepada kebaikan. Kita pun selalu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bukan hanya minta kebaikan tu di dunia ni saja, tetapi kita nak minta kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di akhirat itulah pemandunya ialah agama. Tapi kalau kita buang pemandu yang ni, yang nak bawa kita ke kebaikan akhirat ni, itu nanti kita akan menghadapi masalah. Jadi mungkin ada dua isu lagi nanti kita sambung selepas ini. Baik, Mona, sambil-sambil kita bersiaran ni juga ada sahabat-sahabat kita juga yang dah pun hantarkan pertanyaan dan juga persoalan. Kalau di Facebook IKIM FM, sahabat kita bertanya, Doktor, apa pendekatan terbaik dalam menyelesaikan isu murtad di Malaysia? Sama ada pendekatan dakwah maupun pendekatan hukum. Itu antaranya. Dan saya gabungkan dua soalan menjadi satu soalan sebab hampir sama soalannya. Sahabat kita yang bertanya juga apa sebenarnya punca murtad ni dan kenapa zaman sekarang macam seolah-olah terlalu mudah untuk orang Islam ni mengisytiharkan murtad dan sebagainya. InsyaAllah sebentar sahaja lagi doktor akan jawabkan. Dan untuk waktu ini kita beri haskan lagi. Kita akan kembali selepas ini, terus setia bersama kami. Johor Baru, 106.2 FM. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp group bersama Ustaz Nasa sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasa. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Negeri Sembilan, 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas Aluna. Ya, Mona, kita nak terus untuk dapatkan soalan dan juga pertanyaan ya, Doktor. InsyaAllah. Dan kita bersama dengan sahabat kita yang bertanya, Basri Husin, itu nama Facebooknya. Doktor, apa pendekatan terbaik dalam menyelesaikan isu murtad di Malaysia, sama ada pendekatan dakwah ataupun pendekatan hukum? Doktor, okay. Silakan. Terima kasih soalan Dr. Basri. Bagi saya dua-dua kena guna. Malah saya tambah lagi satu. Pendekatan ilmu, kan? Dakwah itu sebahagiannya ilmulah. Kerana apa? Kerana itu gambaran Islam itu sendiri. Islam pun datang, ada dia punya aspek dakwahnya dan juga ada aspek undang-undangnya. Kita tak boleh kata semata-mata ilmu tapi undang-undang macam tak perlu digunakan.
Kita juga tak boleh kata bahawa oh, yang ni kena kita keras, kita kena berkeras dengan orang sebegini. Tetapi kita tidak pernah mengajar mereka, berdialog dengan mereka ataupun menggunakan pendekatan-pendekatan dakwah yang ada kebijaksanaannya, ada apa mauizahnya dan lain-lain lagi. Jadi bagi saya kita kena guna semua pendekatan. Cuma disebabkan semangat Islam yang kita sebutkan tadi ialah la ikraha fiddin, kan, tidak ada paksaan. Kerana apa tidak ada paksaan dalam agama ni, Maulana dan Syafiq? Sebab ayat tu kata la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kan. Kerana yang dinamakan panduan dan hidayah itu jelas, kan. Tuhan telah jelaskan dalam Al-Quran, Nabi telah jelaskan dalam hadis-hadis. Maknanya Islam itu semangatnya ialah semangat penjelasan tentang kebenaran. Sebab itu adanya dakwah, sebab itu adanya ilmu, sebab itu adanya sekolah, madrasah, sebab itu adanya karya-karya atau buku-buku, kitab-kitab untuk mengajar dan lain-lain lagi. Kerana semangatnya ialah sangat faham, al-fahmu, al-ilmu, kefahaman ilmu, dan al-bayan, menerangkan. Dan itu semangat Al-Quran, kan? Quran itu dipanggil al-bayan, Quran itu disebut al-furqan, membezakan antara yang benar dan yang salah. Dengan apa? Dengan al-kalam lah, dengan kalam. Kan Quran itu kan kalam, kalamullah. Jadi oleh kerana itu, Syafiq dan Mona, bagi saya semangat yang paling asas ialah semangat ilmu. Maksudnya harus dijelaskan kefahaman dan asas-asas agama itu. Jangan sampai, dan agama itu harus diterangkan dan dijelaskan dalam bentuknya yang menyeluruh lah. Jangan sampai kita gambarkan agama Islam itu hanya aspek yang keras sahaja, undang-undangnya, tetapi kita tak bawa aspek akhlaknya, aspek akidahnya, yang semua itu dia menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Aspek undang-undang yang ditanyakan tadi pun penting, tetapi saya selalu bagi perbandingan macam ni, Mona dan Syafiq. Undang-undang ni dia macam pagar rumah. Dia macam pagar rumah. Kalau kita ada anak kecil, saya dah tak ada lah, tapi Syafiq masih ada anak kecil. Kalau Syafiq punya rumah tak ada pagar, anak kecil yang suka main basikal pula kat luar, ataupun suka main berlari-lari kat luar, kalau pagar tu tak ada, nanti dia akan tak ada batas yang akan menahan dia. Anak ni kadang-kadang, kecil ni kadang-kadang dia bukan boleh faham. Macam kita kan cakap sekali dia boleh dengar. Jadi adanya pagar tu dia macam main-main-main pun akhirnya dia akan terbatas kepada pagar tu, Benteng itu. Undang-undang macam tu. Tetapi jangan kita nak dalam rumah pun ada pagar, dalam bilik pun ada pagar, sampai anak tu jadi macam terkongkong, resah pula. Kadang-kadang isu murtad tu ada aspek begitu berlaku. Sebab kita terlampau bersifat keras. Jadi mungkin orang yang tu dia rasa, kalau macam ni saya nak keluar je lah daripada agama ni, sebab susah sangat, itu tak boleh, ini tak boleh. Bila dia rasa macam tu, bukan apa, sebab mungkin pagar banyak sangat. Dalam agama tu banyak sangat pagar yang kita buat sehingga dia rasa susah. Sedangkan macam rumah juga, betul ada pagar di luar untuk anak dia tak keluar, tapi bila dalam rumah, Syafiq buat apa? Syafiq akan ajar dia. Syafiq akan panggil dia duduk, ini benda baik, ini tak baik, ini tak boleh buat, kan? Sehingga anak itu bila dia faham, dia dah lima dekat dewasa, dia faham ada, tak ada pagar pun dia tak akan keluar. Dia macam itulah agama itu. Kalau kita dapat jelaskan akhlaknya, kebaikannya, kecantikannya, contoh-contohnya yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama dan hebat-hebat dari segi akhlak itu, dapat kita fahamkan hingga orang merasakan bahawa untuk beragama ni satu benda yang amat baik. Jadi undang-undang tu dah jadi macam last resort lah. Dia tak perlukan undang-undang pun, dia ikut, dia taat kepada agama. Jadi tapi hari ini mungkin dari segi dakwah kita kurang, mungkin dari segi hikmah kita kurang. Jadi akhirnya yang hanya diketengahkan itu adalah yang undang-undang itu. Jadi tetapi undang-undang itu penting, dia di last resort, di ujung sekali. Tetapi yang dalam ini dari segi dakwah, dari segi ilmu itu begitu penting sekali. Jadi itu pandangan saya lah kalau dalam pendekatan kita untuk
mengatasi masalah murtad ini. Mm-hmm. Baik, satu lagi soalan doktor yang kita dapat di talian WhatsApp konti 011-29004-004. Sahabat kita yang bertanya, apa punca murtad ni doktor? Dan sekarang ni macam mudah pula orang Islam sendiri yang istihar nak murtad dan sebagainya. Betul. Itulah saya lihat dia kena tengok dua-dua faktor tadi itu. Kalau faktor diri orang yang cenderung untuk murtad itu, kita kena lihat dari segi pendidikan dia. Kita kena lihat dari segi kekeluargaan dia. Kerana pengaruh yang datang akhirnya membawa kepada kecenderungan murtad itu, kita ada buat kajian sebenarnya, Syafiq Ramona. Bawa-bawa ini IKIM kita dan JAKIM bekerjasama, dan saya ketua penyidiknya. Kita buat kajian Muslim bandar ni. Kita ambil sampel di Kuala Lumpur dan juga Selangor, bandar-bandar besar, dan kebanyakannya muda lah. Kita bagi beberapa soal, banyak satu set soalan yang berkait dengan kebebasan dan agama. Dan memang ada jumlah yang agak membimbangkan dalam kalangan yang muda ni. Dia rasa soalan kita kadang-kadang soalannya agak direct, kan? Adakah anda bersedia nak keluar dari agama? Ada soalan yang macam tu pun ada dalam kalangan kita responden itu yang menjawab dia ready untuk ni. Tapi bila kita compare jawapan itu dengan beberapa faktor lain yang kita tanya juga, dia ada berkaitlah dengan masalah keluarga, dia ada berkait dengan masalah dia punya masalah peribadinya, masalah ekonomi. Jadi benda-benda itu berkait. Jadi kita kena lihat menyeluruh. Yang paling penting ilmulah, kefahaman tentang agama itu sendiri, dan bagaimana pendidikan itu dijalankan. Kadang-kadang Maulana dan Syafiq, kita ni serah kat sekolah aja. Alah, dia ada ustaz dengan ustazah kat sekolah, takkanlah tak boleh ajar agama, kan? Tapi ustaz dia punya cikgu tak rasmi dia kat luar tu banyak, kan? TV-nya dia punya apa, media sosial lah, yang ajar dia benda lain yang bertentangan dengan apa yang ustaz dan ustazah dia ajar. Jadi kalau mak ayah tidak komplimen, tidak melengkapkan apa yang ustaz dan ustazah ajar di sekolah, guru-guru lain juga tidak sangat mengambil peranan. Dia kata, ini kerja ustaz, saya ajar sains aja, saya ajar matematik. Tak boleh begitu. Dia kena, semua kena bergabung tenaga untuk memastikan pendidikan dan ilmu itu baik. Kemudian faktor-faktor luaran jugalah. Kita kena lihat faktor-faktor luaran. Kerana kita sebut tadi bahawa kita berhadapan dengan peradaban dan tamadun barat yang sekular ni, dan dia punya wakil-wakil itu kadang-kadang sentiasa sahaja menyokong orang-orang yang nak keluar daripada agama ni. Yang itu semua kita pun kena diperhatikan lah, supaya tindakan kita tu menyeluruh. Taklah kita salahkan satu pihak sahaja, tetapi kita sama-sama berganding bahu melihat di mana aspeknya. Kalau aspek ilmu dan pendidikan, maka kita bersama-samalah bersungguh-sungguh memperbaiki. Kalau aspeknya kekeluargaan, maka yang bertanggungjawab untuk memperkukuhkan institusi keluarga, dia kena pastikanlah supaya tidak ada sangat konflik dalam keluarga, tidak ada perceraian apa semua. Sebab dia itu isu juga, mana cakap kalau mak ayahnya bermasalah, anak tu nanti akan mencari benda-benda lain yang bermasalah juga. Jadi faktor-faktor itu harus dilihat. Okey, itu dia yang perlu kita lihat beberapa aspek supaya kita ini berada di landasan yang betul, mengikut syariat Islam yang telah pun ditetapkan, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, doktor tinggal sedikit masa lagi. Okay. Untuk doktor, kata-kata akhir dan pesanan dari doktor. Okey, mungkin ada satu dua isu lagi kita boleh sambung pada minggu depan. Cuma untuk akhir tu, mungkin satu lagi poin yang saya nak ketengahkan, Mualaf Syafiq. Bercakap pasal murtad ni, kadang-kadang istilah hak tu, bila kita kata hak asasi, itu hak saya untuk memilih agama apa yang saya nak. Perkataan hak ini, kalau kita tengok dalam Islam, ini beza juga antara kita dengan sekular barat. Bila kita hak dalam Islam, dia lebih kepada apa yang kita kena beri rather than apa kita dapat. Tetapi kadang kalau di barat, penekanannya lebih kepada apa yang kita dapat. Ini hak saya. Oh, Syafiq, kalau pasal haknya, cepat saja, saya panggil lawyer saya nanti. Pergi mahkamah misalnya. Sebab kita nakkan hak kita. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis berkaitan dengan hakul muslim ala muslim khamsun, hak seorang Islam ke atas orang Islam yang lain, ada lima contohnya, kan?
kemudian hakul jar kan, hak kejiranan. Semuanya bercakap tentang, perkataannya hak juga Syafiq namun lah. Tapi hak itu lebih kepada apa yang kita kena lakukan, kita kena beri. Memanglah bila kita beri sesuatu pada orang, Syafiq dan Mona, akan ada orang yang dapat. Hak isteri misalnya. Isteri kita itu ada hak untuk kita bagi nafkah. Isteri itu ada hak untuk kita layan dia dengan baik. Isteri itu ada hak macam-macam kan. Tapi bila kita beri, akan isteri itu akan dapatlah. Hak juga. Yang dapat pun namanya hak. Yang beri pun namanya hak juga. Itu menarik. Satu perkataan ada dua makna. Itu hak yang dinamakan hak. Ada makna lain juga, kebenaran juga, hak juga. Tapi dalam konsep hak ni, jadi bila kita cakap tentang hak asasi, kebebasan, paksaan, kita kena lihat dalam konteks itu. Jadi bila Islam cakap tentang hak, maka hak itu harus dilihat dulu apa yang kita kena lakukan. Of course, sebagai hamba Allah, banyak hak-hak yang kita kena beri kepada Tuhan, beri kepada manusia lain, beri kepada masyarakat dan lain-lain lagi. Jadi jangan sekadar kita lihat, oh apa yang aku dapat dan apa yang aku bebas untuk lakukan. Itu hanya makna sebahagian daripada hak. Jangan kita lupa yang paling utama bila cakap tentang hak asasi itu ialah hak kita sebagai hamba, hak kita sebagai Muslim, hak kita sebagai khalifah Allah Ta'ala di muka bumi. Banyak benda-benda yang lebih, kalau kita fikir macam tu, kita lebih fikir kita untuk lakukan rather than kita hanya fikir apa yang kita dapat. InsyaAllah mungkin kita boleh huraikan lagi perkara-perkara ini pada masa-masa yang akan datang. Okey, itu dia Mona. Ya, begitu penuh ilmiah perbincangan kita berkaitan tajuk petang ini, iaitu isu murtad, apa untungnya beragama. Dan sebenarnya kita masih lagi aktifkan di alamat email kita Mona. Email rancangan fasaluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak, jazakallah anna kullu khair, Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan sekiranya untuk anda nak menonton kembali, dengarkan penghayatan rancangan Fasaluna, boleh sama-sama ke Facebook Live IKIM FM untuk tonton semula. Kita boleh sama-sama buat ulang kaji, InsyaAllah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Wari-wari saya, Radio IKIM kat Seremban, 102.7 FM. Dongar ya. Kurma Hidayah, dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah, macam ni lah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
manusia yang paling utama terhadapku pada hari kiamat ialah manusia yang banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan berselawat terhadapnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.